again. Hello guys, welcome to Lista Gasali channel. Please subscribe, like, share, and don't forget to switch on the notification bell so don't miss any of my video. Hope you enjoy. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lista Gasali. Di kesempatan yang luar biasa kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu part 2 mengenai PIN Network. Nah, di sini PIN Network itu sendiri merupakan cryptocurrency keluaran baru yang akan segera launching karena sudah masuk ke phase 3. Dan buat yang sudah tahu apa itu PIN Network dan sudah join, kali ini saya akan membahas mengenai cara instalasi node PIN Network di laptop. Jadi jangan lupa buat teman-teman cek video saya part satunya. Buat teman-teman sebelumnya yang belum mengetahui tentang PIN Network, silahkan klik link yang ada di atas untuk mengetahui dan segera join apa itu PIN Network, karena sebentar lagi launching sudah masuk fase ketiga. Dan sekarang saatnya saya akan membahas tutorial untuk bagaimana caranya instalasi pnode dari desktop. Oleh karena itu, silahkan buat teman-teman simak videonya. Langsung saja kita klik di sini. Di bagian atas, perhatikan teman-teman, klik node.minepi.com. Setelah itu, klik tekan enter. Nah, lalu langsung muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita pilih bagian download node. Lalu ada pilihan dua, Mac dan Windows. Mac itu khusus pengguna Apple ya teman-teman, jadi silahkan klik bagian Mac untuk yang memakai Mac Apple. Windows ini semua selain Mac Apple, jadi saya memakai Windows, klik bagian Windows. Nah, jadi di sini ada keterangan setup-nya untuk instalasi. Tunggu sebentar. Oke, lanjut ya teman-teman, perhatikan di sini sudah muncul icon PIN Network Setup. Nah, langsung saja kita open. Klik bagian open untuk proses instalasi. Setelah itu di Windows muncul keterangan "Do you want run this file?" Kita langsung klik bagian run. Ya, jadi kita langsung lihat teman-teman softnya. Kita tunggu. Ada welcome to PIN, kita langsung saja klik login. Nah, di sini teman-teman untuk memastikan konfirmasi kalau kita akunnya hanya satu. Lalu teman-teman buat yang sudah menginstalasi di HP itu cek bagian HP di HP untuk mendapatkan konfirmasi kode itu ya. Nah,
Nah, di sini perhatikan open side menu ini yang di HP ya. Lalu kita klik bagian mode. Nah, setelah itu teman-teman isikan kode yang ada di Windows ke dalam HP. Jadi kita masukkan seperti ini. Besar kecilnya pastikan sama ya. Saya screenshot. Nah, lalu kita confirm di HP kalau sudah authorize-nya. Nah, setelah itu muncul langsung ya teman-teman di sini. Keterangan node-nya sudah aktif. Nah, lalu di sini langsung kita fill apply. Di sini silakan isi keterangannya. Which of following is the computer that is remote? Langsung saja diisi sesuai pertanyaannya. Saja sesuai dengan yang teman-teman pakai. Lalu di sini country keterangannya kita pilih negara kita yaitu Indonesia. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan ayo interested in completing KYC ASA. Maksudnya KYC itu know your customer. Ini buat verifikasi akun atau data kita ASAP itu as soon as possible. Kalau teman-teman menginginkan segera langsung saja klik bagian yes ASAP. Kalau klik bagian submit. Ya. Nah, simpelnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi sudah aktif di sini. Kita buka lagi. Ini yang di bagian website seperti ini. Dan ini yang sudah menjadi pinode softwarenya sudah muncul seperti ini ya. Ini jadi bisa berjalan melalui komputer dan juga handphone. Jadi kita sudah mempunyai dua minernya, tetapi satu akun ya. Jadi yang di HP itu sama dengan yang di komputer. Meskipun yang di komputer itu kita matikan, yang di HP itu tetap akan berjalan. Jadi buat teman-teman silahkan langsung saja instalasi pinode-nya sesuai dengan rules yang saya berikan. Yang kurang paham langsung saja silakan di komen di bagian bawah komentar. Silakan langsung agar berharap kita untuk menjadi kontributor yang baik tentunya akan menjadi pertimbangan buat PIN Network agar mendapatkan KYC yang cepat juga ya. Sekian tutorial dari saya. Buat yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan on bell-nya agar mendapatkan notifikasi video update terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.